sejumlah jalur balik, keramaian bukan hanya terjadi di jalanan yang Good People, namun juga di tepian. Ya, warga ramai berkerumun menonton kemacetan, menjadi kegiatan mengisi hari terakhir cuti bersama dan juga liburan. Di antara aktivitas khas warga 62, mengiringi arus mudik dan balik lebaran, berkumpul di tepian ramai-ramai nonton kemacetan. Warga nobar langsung tol macet. Di antaranya di kilometer 462 sampai area Plumbon, Kabupaten Semarang. Hingga awal pekan ini, di ruas tol ini masih padat kendaraan dari arah Solo menuju Jakarta. Mengisi hari-hari akhir libur dan cuti bersama. Sementara, sanak keluarga yang mudik juga sudah kembali ke sejumlah kota. Warga sekitar pun sama-sama berkumpul, bukan hanya menyaksikan, tapi juga merekam. Hingga melambai tangan dan memberi semangat pada pemudik yang kena macet di arus balik lebaran. Ini mas, lihat kemacetan ini mas, arus mudik. Arus balik ya? Arus balik, ya. Setiap tahun mesti lihat sini ya mas? Setiap tahun mas. Terus mas, biasanya seramai ini, semacet ini enggak mas? Biasanya enggak sampai semacet ini mas, sepi biasanya mas. Berarti sering di sini juga ya mas ya? Sering. Iya, ya, nyore-nyore sambil ngabuburit mas. Ya, keramaian warga nonton macet telah berlangsung sepanjang akhir pekan hingga Senin ini. Biasanya sore juga pagi hari. Mustafa Tridwan melaporkan untuk NEM.